Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Fauji MRK di channel Auto Nepal 8. Nah, hari kedua bulan puasa. Siang-siang sekarang kita review punyanya Om Deas. Pesanan dari Bogor, dan ini kurang lebih paket upgrade-nya berapa ya? 94 juta rupiah ya, unitnya tahun 2014. Warna silver Innova Reborn, dan di sini memang sudah benar-benar kita restorasi untuk di bagian interior maupun eksteriornya. Tetapi kalau misalkan untuk eksteriornya, di sini kita bangun mobil ini seperti ala-ala mobil JDM Jepang. Kayaknya lebih enak pakai kacamata hitam deh. Nah, jadi silaunya hilang ya. Ala-ala mobil anak muda JDM Jepang, dan di sini paket upgrade-nya kurang lebih di 94 juta rupiah, warna silver Innova Reborn. Dan apa saja yang dapat daripada paket 94 juta rupiah ini, ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami Auto Nepal 8. Kita mulai saja dari tampak dahulu. Kayaknya lebih enaknya fog lampnya saya nyalain ya, supaya teman-teman tahu bagaimana aura penampakan mobil ala-ala JDM Jepang ini. Nah, teman-teman, di paket ini untuk di bagian bumper depan di sini masih pure original, dan di sini tanpa kita custom apapun. Dan ini benar-benar original, ini bahan plastik bawaan keluaran dari Toyotanya sendiri. Dan di sini untuk di bagian ruang anginnya, di sini ada kulit-kulit jeruknya, dan dia melingkar sampai ke bagian bawah. Dan di sini warna silver bagaimana dengan warna bodi, dan dia bahannya plastik. Dan fog lampnya di sini ya teman-teman, kita kasih dengan Vios G, karena misalnya kalau yang originalnya dia masih ada belum bawaan fog lamp untuk tipe limo dan maupun tipe E ya. Kalau ini udah kita pasang dengan fog lamp original Vios G, satu set dengan dudukan yang ada di bagian fog lampnya. Kemudian di sini untuk di bagian headlampnya dan masih original juga, kecuali di sini kita kasih dengan lampu kota warna biru. Jadi terkesannya mobilnya lebih hidup dan berwarna untuk di bagian depannya. Sekarang kita lihat di bagian samping. Nah, untuk di bagian sampingnya, yang pertama di sini udah kita pasang kaca film ya untuk di bagian kaca depan. Dan di bagian samping juga sama, kita kasih dengan 60%. Jadi depannya kita kasih 30%, 60%, ada talangkai model slim yang kita pasang. Dan di sini spionnya masih manual, hanya kita kasih dengan warna hitam biar kayak anak-anak JDM. Karena di sini peleknya teman-teman bisa lihat, dan ini peleknya kita kasih yang bekas ya di paket 94 juta rupiah ini, unit 2014, tapi dengan pelek yang model seperti gini, palang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita kasih dengan box wheel ya untuk peleknya, dan juga kita kasih dengan ban bekas. Ini memang pelek ini agak lumayan mahal harganya, karena dia ukurannya depan sama belakang itu beda. Jadi belakang itu agak lebih celong sedikit, makanya harganya agak lumayan membengkak ya. Tapi masih cakep lah peleknya. Dan kalau memang sih, kalau misalkan rata-rata kalau anak-anak Jepang yang pasang pelek ini, dia mobilnya agak sedikit ceper. Tapi ini dia standar, hanya nanti tinggal dimainkan saja. Kalau misalkan pengen agak ceper sedikit, saran saya sih lebih bagus diganti dengan shock breaker yang coilover. Jadi itu dia itu bisa di style dari ketinggian dan kerendahannya. Tapi kalau misalkan pelek yang asli dari bawah ini kalau dipotong itu sayang, dan dia agak sedikit keras. Tapi kalau misalnya dari coilover, dia peleknya lebih empuk ya. Dan ini ya untuk pelek di bagian belakangnya, dia agak sedikit celong, berbeda dengan pelek yang ada di bagian depan. Makanya itu dari ukuran dia agak belang, makanya perbedaan harga agak lumayan. Nah, kemudian untuk di bagian sampingnya teman-teman, di sini handle-nya dia satu warna dengan warna body, dan seperti ini penampakan ada di bagian body kit di bagian samping ya. Dia ada aerodinamikanya, dan di bagian belakang sudah kita pasang dengan strip view, sudah ada kaca film juga, dan di sini kita kasih dengan ductile untuk di bagian belakangnya. Jadi mobilnya terkesannya lebih botok dan besar ya. Oke, dan ada kamera mundur juga, dan ini dia untuk di bagian bumper di bagian belakangnya ya. Jadi dia ada mata kucing. Kalau misalkan unit, kalau teman-teman beli yang elegan ataupun yang standar ataupun tanpa ada body kit, dan ini benar-benar pure bumper, dan semuanya bawaan dari original keluaran dari pabrikan Toyotanya sendiri. Dan ini untuk di bagian sampingnya untuk ala-ala anak JDM Jepang, seperti ini kurang lebihnya. Dan mobil ini sudah full kita restorasi untuk di bagian interiornya, mari kita lihat sekarang. Oke teman-teman, nah ini dia untuk di bagian interiornya ya. Dan di sini sudah benar-benar full kita custom, dan terutama di bagian joknya di sini benar-benar kita jahit paten. Dan di sini joknya bukan kita pakai sarung jok, karena memang ada beberapa mobil yang sudah kita konsepin tetapi dengan warna yang sama seperti gini, hanya kita memasang sarung jok. Kalau misalkan sarung jok, dia nggak akan sekekar ini dan nggak akan sepadat ini. Kalau ini benar-benar jahit paten. Jadi teman-teman bisa lihat mulai dari samping sebelah punggung yang ada di belakang kita, dari sini benar-benar nongol banget. Jadi benar-benar dikupas, isi jok yang original bawaan dari Toyotanya kita kupas semua, dan baru kita custom dengan jok warna silver grey ini. Dan ada jahitan yang mengotak di bagian punggung bawah belakang, dan di sini ada list garis warna hitam. Karpet juga udah kita pasang dengan warna
warna krem, dan untuk di bagian door trim semuanya kita cat dengan warna grey, mulai dari pintu dashboard sampai ke pintu samping maupun dua pintu yang ada di bagian belakang, dan pilar juga sama di sini semuanya sudah kita custom, dan plafon juga sama di sini kita berikan warna dominan utamanya warna silver grey, dan di bagian tengah-tengahnya kita kasih dengan warna hitam dan kita berikan dengan jahitan yang mengotak. Dan untuk di bagian double dinnya di sini untuk menekan budget hanya dia tetap Android, tetapi kita kasih yang 7 in, cakep banget ya. Jadi di sini tinggal pasang subwoofer aja, tinggal jedak jeduk langsung ya, karena sudah didukung dengan yang Android yang 7 in. Artinya apa, dia sudah ada semua fitur-fitur yang kita butuhkan ya, seperti YouTube. Jadi kita bisa mengaplikasikan ataupun mendownload ataupun memutarkan musik-musik semua yang ada di dalam media sosial ya, kurang lebih seperti itu. Kita lengkapi dengan lampu kolong juga, dan jok di bagian belakang juga sama, kita berikan senada bagaimana yang ada jok di bagian depan. Oke, karena ini mau Jumatan langsung kita close saja. Nah teman-teman, itu dia keseruan kita membahas pesanan Om Dayus ya, lupa lagi namanya. Pokoknya pesanan dari Bogor, dan kurang lebih ini paketan Rp94 juta. Kalau teman-teman pengen pesan langsung saja ya, hubungi saya Fauji Auto 88, nomor telepon ada di bagian deskripsi dan saya tulis di depan layar. Alamat kita di Pulau Blebet, Palmerah, Jakarta Selatan. Perbatasannya Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video terbaru dari kami Auto 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami Auto 88. Mantap. Ciao, Josh.